Halo, balik lagi semuanya. Hari ini kita mau masak nasi goreng sate. Nih, ada sate ya. Jadi kita akan masak nasi goreng sate. Gimana sih rasanya? Yuk kita mau masak aja langsung ya. Rasanya pasti mantap sekali. Nah, untuk bahan-bahan yang kita akan gunakan, ini ada nasi, ada penyedap rasa, ada telur, kecap, cabai rawit, minyak, sama sate. Nah, sekarang kita mulai masak ya. Nah, kita iris dulu cabainya. Untuk cabai secukupnya ya, sesuai selera. Kalau kalian suka pedas, ya boleh aja yang banyak. Ya, jangan nempel sama ini juga aja. Lalu masukin nasi ya. Ini nasinya. Banyaknya. Lalu kita tambahkan sate. Lalu tambahin bumbu secukupnya aja ya. Jangan lupa tambahkan juga kecap.
kecap secukupnya aja. Aduk deh sampai rata. Nah, ini nasi gorengnya udah jadi ya. Sekarang kita siap untuk sajikan. Nah, nasi gorengnya udah jadi. Sekarang kita cobain. Jangan lupa kita tambahkan bon cabe. Tuh. Uluk aja Nur. Dikit-dikit ya. Kita cobain nih. Cabain jangan lupa. Oh, nasi goreng identik dengan kerupuk. Jadi kalau nggak ada kerupuk itu rasa-rasa ada yang kurang aja. Ini perpaduannya antara nasi goreng dengan sate ayam. Namanya jangan nasi goreng sate. Ya inilah rasanya. Rasa ada bumbu pecelnya juga, ada kecap, ada penyedap rasa dan lain-lain. Pokoknya ini nikmat sekali. Udah hampir mau habis nih.